Di Facebook, seorang perancang keuangan yaitu Syafiq Zainuddin berkata, pelakon Fatah Amin tidak pernah putus membuat caruman takaful untuk ibu bapanya sejak tahun 2015 lagi. Terbaru Syafiq memberitahu dia belajar banyak perkara dalam industri yang dicaburi termasuk mengikut perjalanan hidup kliennya. Alhamdulillah sejak 2015 jaga takaful Fatah Amin dan keluarga, dia tak pernah putus buat caruman takaful ibu bapa dia. Dari dulu lagi walau macam mana keadaan dia pun, dalam industri ni kita grow dengan klien, macam-macam perkara dan pelajaran yang dapat untuk always reflect back. Tambah Syafiq, Fatah sudah membuat perubahan pada penama hibah itu kepada ibunya. Hari ini selesailah beberapa urusan untuk ubah penama hibah takaful Fatah kepada ibunya, pemegang amanah, untuk agihkan kepada Fatimah kalau ada apa-apa berlaku pada Fatah. Kita merancang tapi Allah Maha merancang. Semoga terus sukses, sahabat. Terdahulu, Fatah dan bekas istrinya Fazura disahkan bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari pada 7 Oktober lalu. Pada 13 September, Fazura memfailkan cerai terhadap Fatah di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bestari. Kemudian Fatah bersetuju memberikan hak penjagaan anaknya kepada Fazura. Peguam yang mewakili Fatah yaitu Puan Syamimi Abdul Rahman. Berkata keputusan itu dibuat selepas kedua-dua belah pihak bersetuju dengan